Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Ilan Games Tonom. Channel yang menyediakan berbagai macam batu mulia, juga menjual berbagai macam batu mulia dan sejenisnya. Nah, di depan kita ini udah ada satu plastik, Om. Nah, untuk kali ini barang baru beres banget ya. Kita juga belum buka. Untuk barang yang ada di dalam plastik ini, barang apa aja? Nanti kita buka sama-sama sambil kita review satu persatu untuk barang ini, Om. Ini lumayan banyak dan benar-benar baru beres untuk barang ini, terutama yang dibungkus tisu ya. Selebihnya ada yang baru masuk salon. Pokoknya ini barang baru semua. Pengambilan gambar seperti kemarin, ini di dalam ruangan dengan cahaya seadanya, malam hari ya, tanpa menggunakan cahaya bantuan apapun. Dan belum menggunakan cahaya bantuan apapun, Om. Baik, kita langsung aja keluarin yang masih terbungkus tisu di sini. Kita lihat apa aja barang yang baru beres kali ini, Om. Oke, langsung aja kita mulai dari item yang pertama. Untuk item yang pertama, barang yang baru beres di sini ada natural. Ini natural citrin. Orange untuk warnanya. Dan ini termasuk ke jenis Palmeira ya. Kalau kemarin kita sempat punya satu stok Palmeira citrine juga, dia warnanya yellow. Nah, untuk yang ini dia warnanya orange, Om. Nah, di sini cincinnya micro setting, kualitas pertama dari kita. Ini modelnya simple tapi benar-benar sangat mewah di sini. Untuk badannya kita tidak aplikasikan permata ya, atau diamond atau zircon di badannya atau di bodinya. Untuk badannya kita menggunakan dop. Di listnya dia pakai kombinasi krom warna kuning. Dan untuk atasnya itu satu baris karena batu ini cukup besar. Ini dengan satu baris pun udah cukup gagah ya batu ini. Dan ini full custom cut, Om. Untuk atasnya dia full cutting nanas. Untuk bawahnya full ya, jarumnya benar-benar padat. Nah, kalau kalian lihat langsung, ini barang benar-benar enak banget nembak, Om. Sangat curi mata untuk barang ini. Wah, ini cincinnya benar-benar sangat mewah. Sekali lagi, jenisnya ini natural Palmeira citrine. Nanti kita lihat si batu ini menggunakan lampu tambahan, Om. Lasternya benar-benar enak banget. Berat si batu ini dia di 15,92 karat ya. 15,92 karat. Dengan dimensi, sambil kita pasangkan si lampu tambahannya. Untuk dimensinya dia di 15,91 panjangnya. Dimensi panjang 15,91. Untuk lebar si batu ini dia di 15,67. Dengan ketebalan batu ini di 12,42 mm. Sangat proporsional untuk dimensinya. Nah, ini dia menggunakan sedikit lampu tambahan. Benar-benar sangat rapi untuk batu ini, sangat body glass, kristal banget. Dan ini almost look clean. Artinya batu ini benar-benar super clean, Om. Ini udah nggak ada titik pun, udah hampir nggak ada ya. Benar-benar sangat bersih. Warnanya dia orange. Nah, kalau di sertifikat ini warnanya yellowish brown. Ya, orange ya. Orange itu kan paduan dari kuning dan brown, jadi orange. Ya, mata kita lihat sepintas ini orange warnanya. Namun di sertifikat itu di colornya keluar yellowish brown. Memang untuk orange-nya itu lain ya. Orange-nya itu lain. Nah, kalau misalkan memang ditembak pakai cahaya, ya ini kelihatan memang ini yellowish brown. Cuman kalau kita nggak pakai cahaya begini sepintas ini orange, Om. Namun dia kayak semacam punya ciri khas ya untuk warna si orange-nya ini. Untuk bentuknya di sini karena custom cut, dia keluar custom double miscut, Om, untuk bentukannya. Clarity-nya eye clean di sertifikat. Ini sudah termasuk loop clean. Dan untuk originnya Brazil dan ini natural color hit only. Full custom.
atau double custom mix cut ya. Oke, 15,92 karat. Nah, ini dia. Mewah untuk cincinnya. Benar-benar sangat mewah. Enak banget, sangat proporsional untuk panjang kali lebar kali tingginya ya. Nah, ini dia kalau dipakai di jari seperti ini, Om. Benar-benar sangat mewah. Sangat curi mata untuk batu ini. Dan cincinnya pun cukup simpel. Ini dia untuk cincinnya. Dia sangat tebal, dalamnya rapi. Untuk batangnya dia proporsional ya, ketebalannya enak banget, menyesuaikan dengan si bodinya. Ya tentu untuk cincin ini dipakainya dia sangat nyaman, karena ini cincin kualitas pertama dari kita, Om. Ini dia. Oke, itu untuk item yang pertama. Oh ya, untuk harganya yang ini dia di 9 juta. Ini harganya di 9 juta. Untuk pemesanan langsung aja ya. Ini item baru beres dan cuma satu piece. Kemarin kita ada warna yellow, tapi itu udah diambil sama orang Kalimantan. Ini baru beres lagi dan modelnya benar-benar simple. Tapi mewah ya ini. Referensi ini. Untuk fashion benar-benar sangat referensi. Baik, itu untuk item yang pertama. Untuk item yang selanjutnya, di sini kita buka lagi, Om. Ini dia kecil. Kita lihat ada apa lagi di sini. Nah, untuk item yang kedua di sini ada baby small bacan ya, atau Crisocolla Chalcedony. Ini origin Indonesia. Di sini size-nya kecil ini, baby size-nya. Namun untuk kualitasnya kita lihat sama-sama, Om, ini barang kaca. Ya, kualitas-kualitas kontes ya, meskipun kita nggak suka ikut kontes. Ini kualitasnya kualitas kontes, clean untuk barang ini. Ini kalau ditembak pakai lampu flash benar-benar giwang ini. Nah, ini dia. Nah, ini buat yang suka size baby di bacan ya. Di sini barangnya benar-benar sangat mulus, sangat kristal. Klimis untuk serat si batu ini benar-benar sangat halus. Dan giwangnya ini ya, bisa dilihat benar-benar sangat main. Warnanya juga di sini kuat, artinya ini bukan warna yang muda, Om. Untuk si baby small bacan ini. Dimensinya ini kecil, dimensinya sekitar 12 untuk panjangnya. Untuk lebarnya di sini dia 6 untuk lebarnya. Ketebalan estimasi di 4 mm. Nah, ini dia. Untuk cincinnya ini perak micro setting ya, kualitas pertama dari kita juga. Di sini modelnya cukup mewah. Ya, ini kecil-kecil cabai rawit, Om. Kualitasnya benar-benar bagus ini. Sangat mulus. Tidak ada plek atau apa ya. Ini benar-benar sangat mulus badan si batu ini. Dan ini dia untuk model sampingnya, dia ada motif bintang dikombinasi dengan dop. Kalau dipakai enak banget untuk motif seperti ini. Nah, ini dia, Om. Ukuran jarinya 18-19, yang tadi juga citrin sama ya. Dia masih standar size di 18-19. Ini natural bacan doko, sangat kristal, klimis, seratnya benar-benar halus. Cincinnya micro setting, kualitas pertama dari kita. Benar-benar sangat detail, dipakainya benar-benar sangat nyaman, Om. Dan untuk yang ini dia harganya di 5,5 juta, Om. Wah, ini kalau diikutin kontes bisa 15 juta ya. Kita nggak suka ikutan kontes. Kita penikmat aja, Om. Ini barang bagus. Kristal nyala ya. Untuk barang ini dia nyala. Kristalnya itu udah nggak usah senter-senteran. Oke, itu untuk barang yang kedua. Untuk yang selanjutnya di sini kita buka lagi. Ini mudah-mudahan durasinya nggak sampai 20 menit, Om. Untuk item yang selanjutnya di sini kita punya natural orange garnet. Bahasa awamnya ini orange garnet. Nah, untuk jenisnya ini masuk ke natural spessartite ya, kalau di sertifikat spessartite garnet. Beratnya 2,74 karat.
Lalu untuk dimensi 858, lebarnya 6,77 dengan ketebalan di 5,00 mm atau 5 mm. Ini warnanya orange, bentuknya oval miskat. Batu ini udah disertifikat. Oh ya, untuk bacan tadi belum disertifikat ya untuk yang ini. Namun untuk yang pembelian batu ini tetap nanti kita sertifikatin atau udah dapat sertifikat, Om. Nah, untuk origin si batu ini dia Namibia ya. Originnya dia Namibia dan ini no treatment. Ini tuh sebetulnya Mandarin Garnet, Om. Bahkan di sertifikatnya juga sebentar kita lihat dulu. Oh iya, di sertifikatnya juga dikasih keterangan ya. Mandarin Garnet ini. Orange. Untuk cincinnya dia perak, ini bukan perak micro setting, Om. Dan untuk yang ini dia di 4,5 juta aja. Ini udah kita buatkan sertifikatnya. Kita nyalakan untuk lampu tambahannya, Om. Nah, ini batunya cukup kristal. Kebersihannya lumayan ya ini. Tidak ada yang mengganggu atau mengganjal di mata untuk isi si batu ini. Artinya batu ini terlihat bersih meskipun di dalamnya dia masih ada sedikit serat. Namun sangat sedikit, Om, tidak ada yang mengganggu. Ini di 4,5 juta. Ukuran jarinya dia di 18-19, bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Oke, lanjut ke item berikutnya, Om. Untuk item berikutnya kita buka lagi. Di sini, nah, untuk item berikutnya di sini kita punya bacan lagi ya. Ini lebih gede daripada yang tadi dan wah, kristalnya ini udah nyala, Om. Ini udah nyala ya. Barang benar-benar sangat kristal. Giwangnya main, dia menyala-nyala, Om. Seratnya sangat halus. Benar-benar sangat mulus untuk batu ini. Ini dia. Lebih besar daripada yang tadi sedikit. Nah, ini ya. Ini lebih besar sedikit. Tapi untuk kristal, giwang, dan kehalusan seratnya ini mirip-mirip. Sama lah, kita bilang ini sama. Untuk yang ini dia dimensinya si bacan ini dimensi di 14, kelebarnya di 8. Untuk ketebalan ini sama ya, 4 sampai 5 mm untuk ketebalan si batu ini. Wah, ini si kristalnya benar-benar asik banget. Kita matikan untuk lampu tambahannya. Nah, ini cahaya seadanya seperti ini, Om. Tetap kristalnya kelihatan ya, giwangnya tetap main-main. Dan untuk cincinnya kita buat sama di sini, motifnya bintang dikombinasi dengan dop juga. Untuk permatanya atau untuk sirkonnya itu full. Dan ini juga sama, cincin micro setting kualitas pertama dari kita. Wah, ini buat ngantor sih benar-benar ganteng, Om. Ini udah nggak usah senter-senteran ya, pakai bacan yang begini ya. Jadi udah nyuri perhatian orang ini. Karena kristalnya udah nggak usah pakai senter-senteran, Om. Meskipun kecil, ya ini dilihatnya benar-benar sangat enak banget. Natural bacan doko juga atau natural krisokola kalsedoni. Ukurannya sama, masih standar 18-19, bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Dan untuk yang ini di harganya di 6 juta, Om. Ini harganya di 6 juta. Kalau pengen 15 juta tinggal ditambahin piagam sertifikat aja ya. Nah, jadi 15 juta, Om. Namun karena ini belum masuk ke kontes, ini di segitu aja. Ini referensi. Sangat bening. Cukup kaca lah untuk barang ini. Oke, untuk item selanjutnya kita buka lagi, Om. Untuk item selanjutnya di sini kita punya, wah, ini baru beres nyalon. Ada natural garnet, Om. Ini batu dulu sempat kita sertifikat, namun sempat kita kirim ke US juga ya. Dan sertifikatnya ditinggal di US, Om. Untuk beratnya ini di 4 karat lebih. Tapi tetap untuk pembelian si batu ini nanti kita sertifikatin lagi.
Natural garnet, warnanya purplish red. Untuk cincinnya dia udah mewah. Atasnya dia dikombinasi dengan tapler juga untuk sirkonnya. Dan ini cincin perak micro setting kualitas pertama juga, Om. Enak, untuk cincinnya benar-benar enak. Sangat rapi, sangat detail. Dipakainya seperti ini, ukuran jarinya masih standar. Dia ukuran jarinya masih 19 atau 18-19. Bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Kita pakai sedikit lampu tambahan. Nah, ini dia. Seperti ini. Warnanya asik. Purplish red, lebih ke dominan violetnya ya. Merah itu udah gak aneh untuk di garnet, Om. Nah, justru yang susah itu nyari warna seperti ini dengan material yang benar-benar kaca ya. Itu yang susah. Ya, meskipun ini tingkat kacanya belum maksimal, tapi ya ini cukup enak lah dilihatnya. Yang pasti menyesuaikan dengan si harganya, Om. Karena kalau ini benar-benar super kaca, kalau benar-benar super istimewa kacanya, ya tentu harganya juga beda dengan yang bakalan kita kasih ini ya. Nah, untuk harga yang ini kita menyesuaikan dengan kualitas si batu ini. Oke, untuk yang ini dia harganya di 9 juta, Om. Untuk yang ini dia harganya di 9 juta. Baik, itu untuk natural garnet. Nah, untuk item berikutnya. Wah, ini udah 15 menit lebih. Oh, ini untuk yang ini dia pesanan dari salah satu customer kita di Kalimantan, Om. Ini batunya punya beliau sendiri ya. Ya, sebetulnya ini bukan batu. Dia kirim ke Jakarta, minta dibuatkan cincin micro setting kualitas pertama dari kita. Dia buat 2 piece, sama satu lagi itu natural jamrut. Dibuatkan dengan model yang sama. Nah, ini dia. Dibuatkan model yang sama. Ini dua-duanya batunya punya beliau, Om. Untuk cincinnya keduanya ini kita yang buat. Ini kemarin sebelum dipasang kita kasih simulasi ya. Kita taruh si batunya di atas cincinnya itu, cuman belum dipasang ya, yang punya sampai pangling ya. Beda karena cincin sebelumnya benar-benar kurang bagus. Dan untuk yang ini keduanya ini micro setting kualitas pertama dari kita. Jadi setelah pakai baju seperti ini, jadi jauh terlihat lebih ganteng, Om. Dan benar-benar detail, benar-benar sangat rapi. Bukan dilihat dari jauh aja ya, kita perhatiin dari dekat juga. Ini cincin benar-benar sangat rapi banget. Apalagi pemasangan si micro settingnya. Dan tentu sangat kuat. Tingkat lepasnya itu sangat sedikit, Om. Baik, ini keduanya pesanan dari customer kita asal Kalimantan. Tinggal nanti kita kirim ke sana. Oke, Om, hampir 20 menit ya. Kita ada satu lagi. Oh ya, ini kita punya satu stok terakhir untuk natural white topaz. Ini baru beres nyalon. Nah, beratnya kurang lebih di 11 sampai 12 karat ini. Batunya sangat kristal, sangat bersih. Benar-benar body glass untuk si batu ini. Dan ini cincinnya udah benar-benar sangat mewah. Ini gagah banget untuk item yang ini, Om. Nah, ini dia. Ini satu stok terakhir, kita nggak punya stok lagi ya untuk natural white topaz ini. Dan untuk yang ini dia harganya di 8,5 juta. Udah disertifikat antara 11 atau 12 karat ini. Pokoknya di atas 10 karat untuk yang ini, Om. Ini cincinnya tebal, benar-benar gagah dan sangat mewah. Kita pakai sedikit lampu tambahan. Nah, ini dia, Om. Ini di 8,5 juta. Oke lah, sekian untuk video kali ini ya. Ini durasinya udah 20 menit. Kita lanjut di video selanjutnya. Untuk yang belum kita review, pemesanan langsung ke WhatsApp Ilan Gamestone, Om. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam video ini. Karena ini kita benar-benar live videonya, Om. Sehat selalu untuk semuanya. Salam batu mulia. Salam Ilan Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.